saya bakal nge-review film Indonesia yang berjudul Sejuta Sayang Untuknya. Film ini adalah film drama keluarga yang disutradarai oleh Herwin Novianto yang dibintangi oleh aktor senior yaitu Deddy Mizwar yang berperan sebagai aktor Sagala. Ada juga Siva Haju yang berperan sebagai Gita dan Umay Shahab yang berperan sebagai Wisnu. Film ini tayang perdana di Disney Plus Hotstar pada tanggal 23 Oktober 2020. Tidak ada peran yang kecil kecuali aktor yang kerdil. Dan sekarang, izinkan aku untuk memainkan peran sebagai ayahmu. Kalimat itu diutarakan dengan serius oleh aktor Sagala yang diperankan oleh Deddy Mizwar kepada anaknya Gina yang diperankan oleh Siva Haju dalam sebuah film Sejuta Sayang Untuknya. Ucapan itu menggambarkan secara umum di dalam film ini bahwasanya seorang ayah rela melakukan segalanya demi bisa membuat anaknya bahagia, meskipun ia harus mengorbankan impian dan kebahagiaannya sendiri. Film ini menggambarkan bagaimana bahasa cinta antara orang tua dan anak. Tema yang seperti ini sebenarnya perlu lebih banyak dihadirkan dalam sinema Indonesia. Selain itu, kepiawaian akting Deddy Mizwar dalam film ini kemudian didukung dengan cerita menyentuh kisah klasik perjuangan masyarakat kelas bawah dalam mencapai mimpi dan berbalut cerita keluarga memang jadi sajian drama paling pas untuk orang Indonesia. Meskipun begitu, cerita drama yang dinarasikan dalam film ini tidak berlebihan, bahkan terbilang amat relate dengan masyarakat Indonesia, terutama di kota besar, di mana di zaman sekarang itu serba teknologi. Selain itu, dalam film Sejuta Sayang Untuknya lebih dari sekedar menjual drama keluarga, tetapi di dalam film yang digarap oleh Herwin Novianto yang ditulis oleh Wira Putra Basri, berdasarkan dari cerita Amiruddin Kolan, ini punya banyak kritikan sosial. Film ini menjadi penyadaran kembali bahwasanya kritik sosial tidak melulu harus dengan omelan atau dengan argumen di media sosial, tetapi bisa dengan cara menyenangkan melalui seni. Kemampuan akting Deddy Mizwar yang diimbangi dengan chemistry dirinya dengan Siva Haju serta Umay Shahab, ketiganya bak silih berganti menjadi pusat perhatian. Secara garis besar, film Sejuta Sayang Untuknya ini bisa masuk daftar rekomendasi film keluarga. Banyak hal-hal sederhana yang bisa dicontoh dari film ini, terutama arti setiap letih perjuangan. Hanya satu hal yang disayangkan dari film ini, yaitu tidak rilisnya di bioskop karena pandemi corona. Padahal, ketika ditayangkan di bioskop dan penonton bisa fokus pada cerita, pesan yang disampaikan bisa benar-benar tersampaikan, bahkan bukan tidak mungkin membuat para penonton sesenggukan. Sekian review film Sejuta Sayang Untuknya. Semoga bermanfaat dan jadi list film yang bisa kalian tonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.